Saudara Lun, nasib malang menimpa Mawar 13 tahun bukanlah nama yang sebenarnya. Ia telah hamil akibat kelakuan ayah kandungnya sendiri yang berinisial SK, warga Kecamatan Darul Hasanah, Aceh Tenggara. Mawar yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu telah mengandung anak dari ayah kandungnya hingga kehamilan 7 bulan. Terkuaknya kelakuan yang tidak senonoh itu ketika perut korban terlihat besar dan mencurigakan. Lalu sang ibu kandung bertanya dan korban pun menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Kemarahan dari istri tersangka pun tak terbendung sehingga melaporkan kejadian itu ke Mapolres Agara pada 12 Januari 2019 lalu. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardeni Yanto Eko Saputro SIK MSI didampingi Kasat Reskrim Ibtu Kabri kepada Serambi TV Kamis 17 Januari mengatakan pihaknya telah menangkap SK 35 tahun pelaku pemerkosa anak kandungnya sendiri. Pemerkosaan jadi berawal dari aduan dari ibu korban. Informasi terakhir sudah diadakan pengecekan di rumah sakit. Korban hamil 7 bulan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 itu perlindungan anak ancaman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Dari Kutacane, Asnawi Lui, Serambi On TV.